Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Daniel Amir bin Rusyan, pemain Fedah United. Saya Nur Azlan Razali, penjaga gol Fedah United. Dalam segmen Kau Tanya, Aku Jawab. Yes. Okay, so. So, ma? Okay, aku belum nak. So, boleh tanya dulu, ha? Apa yang anda buat dengan gaji pertama ni? Gaji pertama, first bagi mak dan ayah saya lah. Itu yang sebab dia mendoakan saya sampai ke hari ini untuk berjaya dalam kerjaya bola sepak. Saya pula, eh? Okey. Boleh tak jawab? Kenyang. Siapa nama girlfriend? Bukan. Detik indah dalam bola sepak yang tak dapat dilupakan setakat ini. Masa menjaringkan gol untuk pasukan kebinasaan yang buatkan kita layak ke skuahi AFC Borobudur. Kalau berpeluang ambil satu benda dari teammate, benda apa yang awak akan ambil? Kereta, jam atau lain-lain? Saya ambil girlfriend kot. Sebab girlfriend dia lawa. Okey, saya pula. Bahaya. Jikalau anda menang 1 juta hari ini, apa yang anda bercadang untuk lakukan? Saya rasa nak bawa mak ayah saya pergi haji dulu. Lepas tu nak tolong tim supaya bagi lebih banyak kemudahan untuk pasukan Fedah. Kereta dan motor pertama anda? Kereta Myvi. Kereta Myvi untuk penggunaan masa main bola Presiden Cup Johor. Dan motor pertama, motor sampai sekarang tak bawa kot, tak ada. Sebab bini tak kasih, mak ayah pun tak kasih. Sebab keselamatan perlu dijaga. Betul-betul. Okey. Adakah anda pandai masak? Masak apa kau pandai? Masak pandai kot. Masak air, sendiri. Masak yang simple-simple pandai lah. Adalah basic sikit masak. Ada lagu favourite tak? Cuba nyanyi sikit. Malu apa bosku? Lagu favourite eh? Lagu favourite, saya suka lagu Mat Salih tapi tak pandai nyanyi lah. Dengar je boleh. Maafkan saya ya. Final Piala Dunia. Penalti minit ke-90. Sanggup ke anda ambil? Sebenarnya sanggup kot. Sebab tapi orang kata apa? Tekanan tu tinggi lah. Sebab semua terletak kat kita. Tapi kita kena ambil risiko tu. Untuk cipta nama. Apakah jenama favourite anda? Adidas, Nike? Favourite jenama. Kalau saya suka pakai boot Puma. Kalau glove, sebagai keeper, saya suka tukar-tukar. Saya suka yang selesa dan bagus lah. Untuk memantapkan dari segi tangkapan. Kalau bukan bola sepak, kau kerja apa sekarang? Sekarang ni, kalau tak ada bola sepak, sebenarnya menganggur. Oh, buah. Ataupun bisnes lah. Bisnes kecil-kecilan.